Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu diberi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya ingin mereview satu jenis lagi ya. Ini juga genjah. Ya, cepat berbuah genjah itu ya, sekali lagi. Ini jenisnya subang. Jenis subang itu buahnya lebih dari 1 kilo. Bijinya juga kecil, itu detail gambarnya di thumbnail saya, di tampilan video yang paling depan itu subang. Kalau rasa ya, rasa sangat enak dibanding dengan Miki ya, Miki Depok itu. Ini menurut lidah saya jauh lebih enak ini ya. Biji kecil, dagingnya tebal dan rasanya benar-benar legit ya. Legit itu punel, layaknya mentega asli itu ya. Jadi benar-benar terasa sekali di mulut gitu ya. Ini jenis subang. Ini juga bisa menjadi satu alternatif pilihan untuk berkebun ya, jenis ini ya. Karena ini dengan alligator jumbo, kalau dibandingkan ya perbandingannya 50-50 lah ya. Nah, masalah genjahnya ya, kalau dari segi kualitas rasa kurang lebih lah ya. Ya mungkin lebih ini sedikit dibanding dengan alligator jumbo. Besaran buahnya juga kurang lebih sama, 1,2 kilo 89 on. Kalau tempatnya bagus itu bisa 1 kilo lebih ya. Ini jenis subang. Ini di planter bag ya saya ya, bisa dilihat ini. Nah, ini memang saya sendirikan jenis ini karena dari segi rasa, dari segi harga memang masih lumayan cukup tinggi, tapi ini di polybag juga banyak yang munculan bunga gitu ya. Ini jenis subang. Jadi rasa dan penanaman itu cepat sekali berbuah ini karena genjah. Jadi ini bisa menjadi alternatif sahabat-sahabat semua kalau ingin arahnya pangsa ekonomi atau penghasilan, ini bisa menjadi alternatif pilihan jenis subang ya. Nah, ini saya planter bedan ini punya dua pohon yang sedang berbunga. Ini sudah muncul ini ya, pentil-pentil buah kecil-kecil ini. Nah, ini juga rame, ini sudah kelihatan itu muncul-muncul itu. Jadi terkenal ya ini ya. Tapi mungkin memang di pasaran harganya masih lumayan tinggi bibitnya ya. Tapi saya ada ya. Memang ini termasuk salah satu varietas yang saya sendiri belum memproduksi terlalu banyak ya. Tapi ada stoknya ya. Kalau berkisaran 200 batang aja ada. Yang kecil-kecil, tapi kalau yang besar-besar ya ada, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi ini pun ya, sekali lagi ya, kalau mungkin yang sahabat-sahabat semua, saya ini anti merekayasa ya. Jadi dipacu dengan apa istilahnya, perangsang buah kah apa. Jadi saya ini semuanya alami, ini bisa dilihat ini ya. Ini Columbus, Tuhas ya, bisa dilihat tuh batang-batangnya memang sudah tua-tua. Nah, ini alligator jumbo. Jadi ya, yang itu juga subang ya, di planter bag sana itu. Jadi nggak ada yang sifatnya kita rekayasa, jadi kita ikuti saja secara alaminya. Ya, tetap ya, sekali lagi kalau saya ini tetap apa ya istilahnya, entrisan itu yang utama bagi saya ya. Jadi kalau entrisan itu sudah pernah berbuah, itu pasti akan cepat buahnya. Bisa dilihat ini entrisannya, ini kan pilihan ya, minimal pernah berbuah gitu ya.
idealnya minimal 2 kali, yang paling bagus tuh kalau yang pengalaman saya itu 5 kali. Itu mungkin itu siang hari ini yang bisa saya bagi kepada sahabat-sahabat semua. Sekali lagi saya minta bantuannya untuk like, subscribe, komen-komen ya. Yang mau detail infonya silahkan WA-WA. Jadi saya open ya, saya terbuka bagi semua, siapa saja yang ingin berkebun tidak wajib membeli kepada saya. Kalau mau bertanya sesuai pengalaman saya akan saya bagi ya, silahkan. Jadi selama saya bisa sesuai pengalaman saya akan sampaikan apa adanya, nggak perlu tutup-tutupi. Jadi tahapan penanaman itu seperti apa, pengolahan lahannya seperti apa, seperti yang sudah saya lakukan itu, dan hasilnya memang sudah nyata. Jadi silahkan, saya nggak membatasi siapapun yang mau bertanya ya. Selagi saya siap menjawab, saya akan jawab apa adanya, nggak perlu saya tutup-tutupi. Sekali lagi terima kasih, dan sekali lagi saya tetap minta bantuannya untuk dukung terus channel saya, agar terus saya membagikan sesuatu yang mungkin pada sebagian yang lain itu ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.